Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memasang TV Android pada mobil kijang apa ya? Kijang kapsul ya ini namanya ya. Untuk pemasangan ini adalah pemasangan yang paling sulit karena untuk memasang head unit kita harus membuka semua dashboardnya. Pertama kita buka baut pada laci ya. Atas bawah kita copot terlebih dahulu, kemudian baut di bawah ini ada banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekitar ada 6 baut kurang lebih. Nah, soket-soket di dalam ini kita cabut. Cabut semua, ada berapa soket? 1, 2, 3, 4. Soket jam jangan lupa. Terus soket yang sebelah setir juga ada. Soketnya cabut semua, jangan lupa. Setelah itu kita angkat pelan-pelan. Nah, kita angkat pelan-pelan. Ini adalah pemasangan head unit paling sulit pada mobil karena harus membongkar dashboardnya. Kemudian di dalam masih ada terdapat 4 baut. Yang kita copot kali ini adalah head unit Pioneer. Head unit Pioneer Mikrek yang kali ini kita akan pasangkan TV Android 10 in. Setelah dashboard kita buka, kita sambungkan kabelnya satu persatu. Kali ini kita cukup mengikuti kabel yang sebelumnya dari head unit Pioneer untuk mengepaskan warnanya. Memasangnya sangat mudah sekali, cukup kita pasang klem di kanan kiri, kemudian kita tekuk dari belakang dan hasilnya pun cukup kuat. Kemudian kita pasang. Jangan lupa soket-soketnya kita tancapkan semua, jangan ada yang ketinggalan. Head unit ini adalah head unit Android merek Skeleton ukuran 10 in. Kita pasang dengan hati-hati. Kalau untuk memasang sendiri cukup susah, perlu 2 orang untuk mengerjakannya. Dan selesai, kita baut semuanya, jangan lupa kita baut bagian bawah yang ada sekitar 6 baut. Kemudian kita juga baut lacinya. Di pemasangan kali ini kita juga menggunakan power amplifier. Nah, hasilnya wow. Gambar sangat-sangat jernih, kualitas jernih. Dan wow, cukup puas sekali. Mantap, layarnya sangat besar, 10 in. RAM 2GB sehingga untuk tombol-tombolnya tidak lemot. Beginilah hasilnya pemasangan TV Android pada mobil kijang kapsul ya. Kijang kapsul benar ya namanya. Kali ini kijangnya cukup langka karena ini adalah Matic. Hasilnya sangat memuaskan sekali. TV Android merek Skeleton ukuran layar 10 in. Demikianlah pemasangan TV Android 10 in dan terima kasih telah menonton video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.